dalam pelajaran di sekolah. Episode 95 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Ayo, hari ini hari apa ya? Iya, benar. Oh iya teman-teman, jangan lupa sebelum melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, ada banyak hal dalam pelajaran di sekolah yang mungkin sudah kalian lakukan sendiri. Misalnya, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, apakah kalian sudah bisa melakukan semuanya sendiri? Wah, hebat! Nah, jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk menemani belajar. Yang penting, kalian selalu semangat dan terus berlatih. Ingat ya teman-teman, rajin itu pangkal pandai. Jadi, kalau kalian ingin menjadi anak yang pandai, kalian harus rajin belajar. Ciat, ciat. Wah, anak ibu mau jadi pendekar silat ya? Iya, Bu. Kalau aku bisa silat, aku akan menjaga diri sendiri dan menjaga ibu. Jadi, kalau ada orang yang bermaksud tidak baik, aku yang akan menghadapinya. Wah, hebat anak ibu. Oh iya, Bu. Sebelum menjadi pendekar silat, aku mau belajar dulu. Seperti yang dilakukan Salman di cerita ini. Ibu mau menemani aku membaca, kan? Tentu saja ibu mau. Teman-teman, sekarang aku dan ibu akan bergantian membaca cerita berjudul Ayo Berlatih Silat. Kalian simak baik-baik ya. Ayo Berlatih Silat. Ini hari libur sekolah. Salman berkunjung ke rumah Agam. Agam adalah sepupu Salman yang tinggal di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Agam mengajak Salman untuk berlatih silat Minang. Mereka pergi menuju surau, tempat latihan silat. Wah, Salman kagum dengan aksi para pesilat. Salman tertarik untuk menjadi pesilat. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Tekuk lutut dan condongkan badan. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tangan bersiap di depan dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Belajar jatuh adalah bagian dari silat. Silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Silat itu tangkisan yang kuat. Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu belajar pada alam, menggunakan semua panca indera, melihat, mendengar, mengamati, memperagakan. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Ada dua jenis seni dalam silat, yaitu menari dan bela diri. Silat itu untuk bertemu kawan baru. Silat menyehatkan jiwa dan raga. Ayo berlatih silat. Selesai ceritanya. Nah, sekarang ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama,
siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Aku tahu, Bu. Ada Salman dan sepupunya yang bernama Agam. Oh iya, ada guru silat dan para pesilat yang biasanya berlatih di surau. Iya, jawabannya lengkap dan betul. Pertanyaan kedua, di mana cerita tersebut terjadi? Di tempat tinggal Agam, Bu. Di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Betul sekali. Pertanyaan ketiga, kapan cerita tersebut terjadi? Terjadinya saat liburan sekolah, Bu. Benar lagi jawabannya. Pertanyaan keempat, siapa yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Mengapa kamu menyukainya? Kalau aku suka dengan Salman dan Agam, karena mereka mau belajar silat. Kalau jawaban teman-teman bagaimana? Wah, ada yang menyukai para pesilat yang kompak berlatih di surau. Dan ada juga yang menyukai guru silat yang membagikan ilmunya kepada para pesilat, termasuk kepada Salman dan Agam. Pertanyaan kelima, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Kalau aku paling suka bagian ketika Salman dan Agam diajarkan silat oleh guru silat, Bu. Kalau teman-teman suka bagian cerita yang mana? Oh, ada yang menyukai bagian silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Ada juga yang menyukai bagian ketika mereka belajar pada alam dengan menggunakan panca indera seperti melihat dan mendengar. Ibu setuju, karena semua bagian ceritanya sangat menarik. Teman-teman, tadi kita sudah menyimak cerita berjudul Ayo Berlatih Silat. Dari cerita itu, ada beberapa kosakata baru loh yang kita pelajari. Ayo kita berlatih mengingat kosakata itu dengan bermain acak suku kata. Kita lihat contohnya ya. Suku kata yang diacak adalah lat dan si. Jika disusun, kata yang tepat menjadi silat. Dan huruf awalnya adalah huruf S. Sekarang kita lihat suku kata acak selanjutnya. Ada suku kata koh dan kol. Jika disusun, menjadi kata apa ya? Iya, benar. Kata yang tepat adalah kata kokoh. Dan huruf awalnya adalah huruf K. Berikutnya, ada suku kata ti, lah, dan ber. Jika disusun, menjadi kata apa ya? Iya. Kata yang tepat adalah berlatih dan huruf awalnya adalah huruf B. Berikutnya, ada empat suku kata yang diacak, yaitu da, ku, da, ku. Kalau disusun, menjadi kata apa ya? Wah, kalian benar. Kata yang tepat adalah kuda, kuda. Dan huruf awalnya adalah huruf K. Suku kata acak yang terakhir adalah si dan ap. Nah, kalau disusun menjadi kata apa ya? Iya, betul. Kata yang tepat menjadi kata aksi. Dan huruf awalnya adalah huruf A. Wah, seru ya menyusun kata acak. Kita jadi bisa belajar mengenal huruf dan kata yang tepat. Sekarang, kamu dan teman-teman berlatih membaca 5 kata atau balima ya. Baik, Bu.
Teman-teman, nanti kalian ikut baca setiap kata yang ditunjukkan oleh ibu ya. Baiklah, kata yang pertama, dibacanya apa? Benar. Dibacanya benar. Iya, kalau kata yang ini, dibacanya apa? Pernah. Dibacanya pernah. Bagus. Kata yang berikutnya, dibacanya apa? Keluar. Dibacanya keluar. Iya, betul. Kalau kata yang ini, dibacanya apa? Sana. Dibacanya sana. Betul. Dan terakhir, kata ini dibacanya apa? Waktu. Dibacanya waktu. Hebat deh anak ibu. Itu karena ibu menemaniku berlatih membaca. Teman-teman, jangan lupa untuk berlatih membaca 5 kata atau balima setiap hari ya. Selamat berlatih teman-teman. Teman-teman, apa kalian masih ingat cerita Asri Memang Hebat yang dibacakan ayahku kemarin? Nah, sekarang kita akan bermain melengkapi kalimat menggunakan kata-kata yang sudah kita dengar dari cerita itu. Ada 4 gambar cara mengikat tali sepatu dan 4 kata untuk melengkapi kalimatnya. 4 kata tersebut adalah ikatkan, silang, kelinci, dan telinga. Kita lihat gambar pertama. Kalimatnya adalah pertama-tama ikat tali membentuk titik-titik. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Apakah ikatkan, silang, kelinci, atau telinga? Iya, kata yang tepat adalah silang. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi pertama-tama ikat tali membentuk silang. Sekarang coba perhatikan gambar kedua ya. Kalimatnya adalah lalu buat kedua tali kanan dan kiri melengkung seperti titik-titik kelinci. Kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, kata yang tepat adalah telinga. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi lalu buat kedua tali kanan dan kiri melengkung seperti telinga kelinci. Kita perhatikan gambar ketiga. Kalimatnya adalah kemudian titik-titik kedua telinga kelinci itu satu sama lain. Apakah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Betul, kata yang tepat adalah ikatkan. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi kemudian ikatkan kedua telinga kelinci itu satu sama lain. Sekarang perhatikan gambar keempat. Kalimatnya adalah terakhir ikat yang kuat ikatan telinga titik-titik tersebut. Kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, betul. Kata yang tepat adalah kelinci. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi terakhir ikat yang kuat ikatan telinga kelinci tersebut. Teman-teman, masih ingat tidak cara menentukan hari dan tanggal tanpa melihat kalender?
Jika hari Kamis adalah tanggal 3, maka tanggal berapakah hari Kamis minggu depannya? Bagaimana kamu tahu? Dari hari Kamis sampai hari Kamis lagi, terhitung 1 minggu. Dalam 1 minggu, ada 7 hari. Jadi, hari Kamis tanggal 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jawabannya adalah tanggal 10. Kita coba contoh lain ya. Jika hari ini hari Minggu, tanggal 22, maka tanggal berapa dan hari apakah Lusa? Lusa adalah 2 hari dari hari ini. Maka hari Minggu ditambah 2 hari. Jadi, Lusa jatuh pada hari Selasa. Lalu, tanggal 22 ditambah 2 sama dengan 24. Jadi, Lusa adalah tanggal 24 hari Selasa. Sering-sering berlatih agar semakin lancar menghitungnya ya. Oh iya, apakah kalian masih ingat cara menghitung penjumlahan dan pengurangan? Yuk kita mengingat kembali materi pelajaran tersebut. Kita dengarkan penjelasan dari kedua temanku, Kadita dan Wira, tentang materi pelajaran penjumlahan dan pengurangan. Halo teman-teman, namaku Kadita. Sekarang kita akan mengulang kembali pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba perhatikan soalnya ya. 16 ditambah 28 sama dengan... Kita uraikan dulu berdasarkan bilangannya, yaitu puluhan dan satuan. 16 terdiri dari 1 puluhan dan 6 satuan. 28 terdiri dari 2 puluhan dan 8 satuan. Kita jumlahkan satuannya dulu, yaitu 6 satuan ditambah 8 satuan sama dengan 14 satuan atau 1 puluhan dan 4 satuan. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, yaitu 1 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 30-an. Maka 30-an ditambah 1 puluhan dan 4 satuan menjadi 40-an dan 4 satuan. Jadi 16 ditambah 28 sama dengan 44. Halo teman-teman, namaku Wira. Sekarang kita akan mengulang pelajaran tentang pengurangan. Berapakah hasil 42 dikurangi 18? Pertama, kita uraikan dulu bilangan 42 menjadi 22 ditambah 20. Lalu, 20 dikurangi 18 hasilnya adalah 2. Kemudian, 22 ditambah 2 hasilnya menjadi 24. Jadi, 42 dikurang 18 sama dengan 24. Teman-teman, ini foto keluargaku. Ada ayah, ibu, kakak, dan aku. Oh iya, teman-teman tahu tidak berapa usia ayah, ibu, kakak atau adik, dan usia kalian sendiri? Yuk kita belajar menghitung usia dalam bilangan. Misalnya usiamu sekarang adalah 7 tahun. Maka kamu dapat menuliskan usiamu dalam bilangan seperti ini. 1 ditambah 6 sama dengan 7 tahun. Atau 10 dikurang 3 sama dengan 7 tahun. Kemudian, tuliskanlah informasi tentang usiamu dan anggota keluargamu dalam bilangan pada tabel di bawah ini. Nomor 1, nama anggota keluarga adalah ayah. Usia ayah 35 tahun. Informasi usia ayah dalam bilangan adalah 30 ditambah 5 sama dengan 35 tahun.
Atau 20 ditambah 15 sama dengan 35 tahun. Kalian bisa juga mengisi 40 dikurang 5 sama dengan 35 tahun. Atau 45 dikurang 10 sama dengan 35 tahun. Nah, nanti untuk nomor berikutnya, kalian bisa mengisi anggota keluarga lain seperti ibu, kakak, adik, dan diri kalian sendiri di dalam tabel tersebut. Jangan lupa untuk mengerjakannya di buku tugas kalian ya. Oh iya, jangan lupa juga mengisi lembar refleksi hari ini. Dan ingat 4M. Sampai bertemu besok ya teman-teman. Dadah! Hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Membaca cerita berjudul Ayo Berlatih Silat, menyusun suku kata acak menjadi kata yang tepat, membaca 5 kata atau balima, melengkapi kalimat dengan kata yang tepat di dalam kotak, menentukan hari dan tanggal tanpa melihat kalender, mengingat kembali materi pelajaran penjumlahan dan pengurangan, dan menuliskan informasi usia anggota keluarga dalam bilangan. Kita lanjutkan pelajarannya di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.